Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Dari Motor Vlog. Okey, hari ni aku nak share. Aku punya motor ni SYM JXX150. Aku punya mileage dah cecah dalam 14,000. Jadi, apa yang aku dah buat? Okey, yang pertama, minyak enjin. Okey, untuk minyak enjin ni, tak silap aku dia pakai satu bekas dalam RM45. Okey, untuk gear, dia tukar minyak gear lah. Sebab aku punya ni dah cecah dalam 6,000 lah. Dia setiap 6,000 perlu tukar minyak gear lah. Dia pakai lebih kurang dalam 2 bekas macam tu. Dia punya kos RM15 satu unit. Aku pakai motor ni anggaran dalam 8 bulan macam tu lah. Jadi cek punya cek pun memberi tahu brek ni dah tinggal sikit lah, dalam 20% macam tu lah. Jadi sampai masa nak kena tukar lah. Ha. Jadi dia punya kos tak silap aku dalam range dalam 30-40 macam tu lah. Jadi tiga benda je aku tukar untuk mileage 14,000. Bergantung kepada korang punya penggunaan lah. Kalau korang lebih banyak pakai brek belakang, mungkin kena tukar brek pad belakang lah. Macam aku lebih guna brek depan lah daripada belakang. Jadi aku rasa itu sajalah.